Jom ikut saya jalan-jalan di Maha 2022. Destinasi pertama saya ialah melawat mini zoo. Lebih 70 spesies haiwan ada di mini zoo ini. Amboi, lapar sangat ke tu? Dari mini zoo, saya beralih pula ke zon peternakan. Dan bertentangannya pula zon pertanian. Tak ketinggalan juga mini zoo dinosaur. Seterusnya saya menaiki tram untuk ke zon perikanan dan maritim. Ini adalah pameran rumah nelayan. Tiket masuk RM5 untuk dewasa dan RM3 untuk kanak-kanak. Di sini, pengunjung dihidangkan jamuan tengah hari. Aktiviti memancing udang galah. Bilik pameran hidupan laut. Ini pula pameran ikan sungai. Seterusnya saya ke pavilion. Ada 13 pavilion negeri dengan reka bentuk yang unik dan jualan produk tempatan. Tapak Expo Maha ini sangat luas. Jadi tak semua tempat yang saya sempat lawati dalam sehari, seperti ladang nenas, sawah padi, pokok-pokok dan buah-buahan.